kok ada suara-suara aneh gini, guys? Sabar ya, ikannya juga aneh, guys. Tuh lihat, wujud manusia gitu. Lihat dah. Guys, kok suaranya serem gini sih? Apaan ini? Wait, coba kita taruh. Guys, ini apaan, guys? Ini bayi atau? Halo guys, welcome back to Marvel di channel Marvel Official. Di video kali ini aku akan mencoba game horror yang berjudul Morning Tides ya. Di mana di game ini tugas kita cuma memancing, teman-teman. Tapi ikannya itu aneh-aneh bentuknya. Jadi nanti kita lihat sendiri untuk gameplaynya seperti apa sih ikannya. So, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Sebelum nonton videonya, jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya dapat notif dari channel Marvel Official. Dan jangan lupa klik link di bawah video ini untuk tahu playlist-playlist menarik dan video-video terbaru dari channel Marvel Official. So, selamat menonton, enjoy. Kita langsung aja ke permainannya, let's go. Oke, welcome to the game. Jadi gamenya itu tidak ada startnya, kita langsung di sini teman-teman. Dan kita ada di sebuah kapal ini. Terus kita suruh ngapain ini? Langsung suruh mancing aja gitu. Oh, oke, cukup simple ternyata teman-teman. Tuh, langsung ya. Kita tinggal klik. Oh, paham. Kita tidak boleh keluar dari itunya ya. Apa sih namanya? Lingkarannya itu. Jika ingin menangkap ikannya ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Oke, kita mendapatkan ikannya teman-teman. Satu. Terus, oh, kok tiba-tiba di sini? Never mind, coba kita coba yang sini teman-teman. I don't know bro. Let's see ya. Ini lagian orangnya sendirian gitu, nggak ada temennya sama sekali gitu. Ya elah, kasihan amat lu. Oke, kita dapat 2 ikan. Yuk, kita taruh sini. Loh, kok hilang guys? Gimana itu ikannya? Ah, nggak tau lah. Coba, ikannya hilang tiba-tiba guys. I don't know bro. Ya, nggak ada ikannya di situ. Coba, kita kesana bisa nggak? Kita mancing yang sebelah sini guys. Ayo, nggak ada juga dong ikannya dong. Mana? Oh, ini dia nih. Oke. Oke, cukup simple caranya. Coba kita dapat apa? Ikannya lumayan besar nih kali ini nih, guys. Oke, kita taruh situ lagi. Kita coba yang di sini sekarang. Boom. Oke, kita dapat lagi. Aduh. Ini agak brutal nih ikannya nih. Sabar. Slow. Agak brutal nih ikannya nih. Oke. Ayo, semoga dapat ini, guys. Sama aja. Dapat ikan biasa. Oke, ngomong-ngomong dapat ikan biasa nih. Kameraku aku pindah ya supaya kalian semua kelihatan ya. Lah, kenapa jatuhnya di sini dah? Aku baru letakin di sana loh. Dan ngomong-ngomong ini udah mulai sore hari, teman-teman. Kalian lihat sendiri dah. Tuh, langitnya udah berubah ya. Coba kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Aku belum mendapatkan ikan yang aneh sama sekali sampai sekarang ini. Kita lihat ya. Oke. Aduh. Oh, agak brutal gini ikannya, guys. Sabar ya. Dikit lagi. Yuk. Boom. Alright. Kok ada suara-suara aneh gini, guys? Sabar ya. Ikannya juga aneh, guys. Tuh lihat, wujud manusia gitu. Lihat dah. Apaan coba ini, guys? Muka gitu, muka orang beneran, guys. Oke. Next. Yuk, kita coba lagi, guys. Boom. Oke, finally kita dapat. Apa itu? Ikan pari kah? Agak gede gitu. Kayak ada sayapnya gitu, guys. Sabar ya. Apa ini kira-kira? Kita lihat dulu, guys. Sulit banget sumpah. Hello. Oke. Guys, kok suaranya serem gini sih? Apaan ini? Wait, coba kita taruh. Guys, kenapa wujud ikannya kayak gini, guys? Udah aneh-aneh begini, guys. Apaan coba ini, bro? Tuh lihat, ini udah wajah, ini wajah ya. Ini dua masih normal. Ini kok. Wah, okelah. Aku nggak ngerti, guys. Kita coba lagi cari ya. Yuk. Oke, langsung dapat lagi ikan parinya yang tadi. Mungkin ini yang wujud wajah tadi ya, mungkin ya guys ya. Kita lihat dulu ya. Yuk. Aduh, sulit banget sih. Coba. No. Dapat lagi yang beginian. Ikan pari dengan muka telur ceplok, guys ya, telur dadar. Tuh lihat dah. Apaan coba, bro? Coba. Oke, kita taruh sini ya guys ya. Nggak bisa diambil lagi nih. Loh, kok lautnya jadi merah begini sih? Apaan coba? Coba, kita mancing di sini lagi. Wah, ini udah semakin serem nih. Udah semakin ngadi-ngadi nih, hati-hati loh. Habis ini muncul megalodon nih guys, lihat. Aduh, ini brutal nih guys ikannya guys. Sabar. Slow. Aduh. Mancing mania mantap nih, sabar. Kok agak brutal nih ikannya nih. Slow ya. Berat banget guys, sumpah guys. Sabar ya. Yuk, dikit lagi dapat nih.
Ini ikan apaan, guys? Apa ini? Ah, udahlah, never mind, guys. Nggak tahu nih ikan apa. Kok ngeri gini wujudnya, ya? Tuh, lihat. Ih. Oke, coba kita mancing lagi, guys. Ke sini mungkin. Oke. Ini wujudnya agak besar, guys. Lihat. Tuh, kalian lihat sendiri. Wujudnya agak besar. Cuman aku nggak tahu ini apaan, guys. Kok sulit banget gini, guys. Sabar, ya. Aduh, sulit banget ya. Sumpah, demi apapun lu. Oke, kelihatannya kita akan gagal. Nah, kan? Kita akan gagal. Soalnya sulit banget ini barusan. Terus langsung dapat ikan lagi. Yang sama dong. Yang barusan sulit banget, guys, jujur, guys. Mohon maaf kalau nggak dapat yang barusan, sulit banget, guys. Kita lihat ya. Soalnya tuh wujud manusia lagi, guys. Udah gila kali. Wah, ngadi-ngadi ini lama-lama nih. Sabar, guys. Yuk, kita taruh sini lagi coba. Oke. What? Apa ini, hujan? Hujan darah kah? Oke, never mind. Let's go. Kita mancing lagi, guys. Udah, pokoknya mancing terus. Pokoknya mau badai menghalangi pun tetap mancing kita. Tenang aja, guys. Hello. Ayo. Ini apa lagi nih? Oke, cukup easy ya. Tuh, nggak gerak sama sekali. Lihat. Kita tinggal lepas tangan aja, guys, ya. Tuh. Sama sekali ya. Sabar. Kita lihat dulu, guys. Guys, ini apaan, guys? Ini bayi atuh? Coba, mana lihat, aku pengen lihat wujudnya, guys. Coba kita lihat ya. Wah, beneran lo bayi, guys. Tapi nggak tahu nih bayi apa, guys. Bayi ikan, bayi manusia, guys. Udah gila kali itu, lihat. Mukanya kayak gitu, guys. Kayak emotikon nangis gitu, guys. Ya elah. Wah, kasihan lo, sumpah. Ya coba kita taruh sini, guys. Sabar. Pum. Lo. Kok malah digen... Guys, apa yang terjadi, guys? Tiba-tiba kok putih gini, guys? Dan tiba-tiba masuk di layar ini, teman-teman, ya. The Sea Whisper Secrets, ya. Katanya lautan ini menyimpan rahasia. Oke, guys, mohon maaf. Tadi waktu aku mau translate, ternyata malah gamenya udah nge-close sendiri. So, ini aku buka rekotanku lagi, terus aku akan artikan ya, teman-teman, ya. Jadi intinya tuh laut ini membisikkan rahasia-rahasia, ya. Kisah-kisah yang tak terkatakan tentang seorang lelaki yang terpuruk karena rasa cemburu. Dalam duka, aku berlayar. Rasa bersalahku menguasai. Kisah cinta yang tragis berubah menjadi penyakit busuk. Seorang istri yang tidak setia, atau begitulah yang kuyakini. Dalam bayang-bayang keraguan. Cintaku kutipu, kini mengarungi jalan di mana duka menapaki karena seorang putra menghilang dalam rasa takut akan rasa cemburu. Oke, jadi intinya itu tentang apa ya, teman-teman, ya? Tentang masalah keluarga sih, teman-teman, ya. Kalau aku baca tadi ya artinya, ya. Jadi mungkin dia tuh melampiaskan dirinya, ya, pelarian, teman-teman, maksudnya. Karena lagi ada masalah dengan istrinya. Karena istrinya tidak setia ya, teman-teman, ya. Makanya dia melampiaskan diri dengan cara berlayar dan memancing. Tuh, kalau kalian lihat sendiri, banyak botol bir di samping kiriku ini, teman-teman, ya. Jadi artinya memang dia pria yang depresi. Jadi seperti itu. Dan kemungkinan ikan-ikan yang ditemukan itu yang serem-serem tadi termasuk bayi itu, kemungkinan mereka semua sudah mempunyai anak, tapi mungkin ya, I don't know, mungkin dibuang atau di apa, nggak ngerti ya, teman-teman, ya. Intinya di laut itu mempunyai banyak rahasia ya yang tidak kita ketahui. So, oke, cukup sampai di sini aja, teman-teman, untuk videonya. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video seru selanjutnya. Aku pamit undur diri dulu. Until next time, and peace out.